jalan-jalan naik perahu sambil melihat matahari tenggelam. Lebih baik makan gorengan tahu daripada meratapi hidup yang kelam. Wah, sunsetnya indah teman-teman. Penasaran di mana? Jangan skip, jangan lupa subscribe. Teman-teman, sore ini saya sedang di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Ternyata di sebelah barat Pantai Glagah terdapat laguna yang sangat indah, namanya Laguna Glagah. Kalau teman-teman kesini, searching saja menggunakan maps Laguna Glagah, kurang lebih 40 km dari pusat kota Jogja. Untuk jalannya, teman-teman tidak perlu khawatir karena jalannya datar, tidak naik turun, dan sudah beraspal, bisa untuk naik motor ataupun mobil. Tempat ini cocok banget untuk piknik keluarga, karena tempatnya rindang dan bisa juga naik perahu. Dan perlu teman-teman tahu, harga tiket masuknya hanya Rp10.000. Teman-teman bisa membawa bekal dari rumah, kemudian gelar tikar di sini, lalu makan bersama teman-teman ataupun keluarga. Atau teman-teman bisa juga makan di sini, karena ada warung makannya, tinggal pilih saja teman-teman. Saya sengaja datang ke sini sore hari karena ingin melihat sunset atau matahari tenggelam sambil naik perahu. Biaya naik perahu cukup Rp10.000 per orang, satu perahu untuk 10 penumpang. Kalau sewa pribadi, satu perahu Rp100.000. Yuk naik perahu sambil cerita-cerita. Kedalaman Laguna Glagah ini kurang lebih saat ini 3 meter karena musim kemarau airnya sedang surut. Air Laguna Glagah ini berasal dari jatuhnya air hujan kemudian terbentuk Laguna Glagah. Di sepanjang laguna ini teman-teman bisa melihat pohon cemara dan pohon pandan. Teman-teman bisa melihat jalannya matahari terbenam. Melihat sunset atau matahari terbenam bisa merefreskan kembali pikiran yang lelah dan mengagumi kebesaran Tuhan. Setiap matahari terbenam membawa janji akan fajar baru. Seperti itu hidup, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Kalau teman-teman merasa jenuh, bisa loh ke Laguna Glagah ini menjadi tempat wisata. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Laguna Glagah ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu jalan-jalan Iviana Air Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!